jumpa lagi dengan aku di rumah ya. Kalau kalian sudah mendengarkan suaraku gini langsung tanpa dubbing dan klunya ada di rumah kayak gini, Rek, itu saatnya snack time atau drink time kan. Mohon maaf ya apabila ini suaranya rodok gemerisik-gemerisik. Soalnya ini syutingnya pada saat hujannya deres, cuy. Nah, hujannya deres, Malang itu bener-bener enak, sejuk, adem ngono kan. Enak kalau adem-adem nyemil saja, coy. Jadi kali ini aku mau review camilan di rumah, cuy. Langsung aja aku tunjukin ya kawan ya. Kali ini aku mau review camilan dari brand Oreo, rasa terbaru alias kolaborasi dengan Pokemon Dasta Jumbo. Jadi ini Oreo Special Edition Pikachu. Pika-pika. Nah ini kawan, Oreo edisi spesial Pikachu kawan. Jadi ya kawan, kalau aku tadi belinya ini ya, ada dua tipe kawan. Beli yang kotak besar gini kawan, ada juga yang lonjoran kawan. Nah itu sama saja coy. Kalau lonjoran ya dapetnya ya lonjoran itu langsung dapet, maksudnya dapet Oreonya langsung kayak seperti biasanya gitu kawan. Nah kalau ini dapet 6 saset kecil-kecil gini kawan, 6 saset kecil-kecil, terus kayak gitu setiap sasetnya itu dapat 3 Oreo kawan. Terus kayak gitu ini dapat juga photocard 16 series. Maksudnya itu setiap kotak ini dapat 1. Kalian kalau mau koleksi ya beli 16 kotak gini kawan. Ya ini aku mau review rasanya sih gimana. Aku penasaran. Soal ini Oreo-nya boleh kalian lihat kawan. Loh, warnanya kuning, dalamnya itu coklat kawan. Kalau aku baca kawan, ini tulisannya biskuit sandwich dengan krim rasa coklat, krimnya coklat dan pisang. Berarti ini kulit luarnya rasa pisang coy, pisang coklat. Wes tanpa berlama-lama kita shoot ala-ala dulu. Nah, setelah kalian tadi lihat shoot ala-alanya, aku sampai lupa ya tadi ini bilangnya beli di mana, coy. Aku belinya ada di Indomaret dekat rumahku dengan harga yang edisi kotak gini kan, isi 6 kemasan ini. Harganya itu 22.500, coy. Ya menurut aku ya worth it saja harganya, coy. Terus kayak gitu untuk kemasannya ini benar-benar menarik hati, warnanya itu kuning, kawan. Di mana Oreo itu warna dasarnya itu warna biru coy. Lah iki metune malah kuning lho, kan aneh. Soalnya ini edisi spesial Pikachu alias Pokemon. Wes, langsung aja kita buka coy. Oke, kita buka sih ya. Seperti biasa. Biar tidak terobek nemen-nemen coy. Aku buka dari atas gini ya. Oh ternyata di dalamnya itu ada tray-nya gitu kan. Loh, tray-nya ya warna biru khas Oreo. Gak mau kalah rek, masuk Oreo masih collab kuning kabel, ngamuk tah. Ya harus ada biru-birunya dong. Nah aku keluarin ya, kotaknya biru coy. Nah ini loh, dalamnya seperti ini loh. Aku keluarin satu. Nah edisi spesialnya ini gini loh kan. Maksudnya kalau beli kotak ini, beli kotak ini dapat yang kemasan seperti ini, dapat 6 biji. Nah, untuk kemasan gini dapatnya itu 3 butir, 1 2 3 coy. Terus kayak gitu ini katanya dapat photocard. Mana ya photocard-nya? Kok enggak ada? Duh. Bentar ya, tak cari dulu. Oh, ini dapat. Nah, ini dapat ini kawan. Nah, photocard-nya kawan. Ada 16 photocard. Jadi satu kotak ini dapatnya satu photocard. Nah ini aku dapat yang Squirtle. Ya kura-kura andalan gue nih men. Kalau dulu main Pokemon, wah disuruh milih ya Charmander, Bulbasaur sama Squirtle. Aku milih yang Squirtle. Tipe air ini kan.
perubahannya dari Blastoise. Wis ojo banyak lama-lama kita bahas Pokemon coy. Itu masa laluku, masa kecil. Wuh, sampai menggila kawan main gamenya. Wis kita balik aja ya. Jadi ini kawan, kemasannya seperti ini. Nah, boleh kalian lihat. Kemasan mininya kawan. Oke, langsung aja kita buka kawan. Oke, kita buka dulu. Wow. Bau-bau pisang coy. Jadi ini boleh kalian lihat kawan. Ini ya kolaborasi terniat menurut aku kawan. Karena apa? Biasanya kan logonya seperti ini kan, Oreo kan, warna hitam logonya seperti ini. Nah, kembang-kembang ini kan. Nah, ini kan belakangnya. Puh, dicetak gambar Pikachu coy. Buset dah, niat bener iki kolaborasi ini coy. Warnanya kuning gini. Terus mak gitu, kita puter dulu kan. Nah. Dalamnya itu coklat coy. Lulululu. Jadi kalau kalian mau makan Oreo, kan Oreo modelnya gini ya. Diputar, dijilat, dicelupin. Nah, dicelupin susu maksudnya. Jadi kalau kalian gini ya, nah ini dalamnya seperti ini. Kita coba yang luarnya dulu, kepingan luarnya yang warna kuning ini. Ketokan ini rasa pisang. Oke, kita coba dulu ya. Rasanya kayak Oreo yang original. Cuman ini rasa pisang. Nah, rasa pisang ini rasa essence. Tapi essence-nya ini enggak terlalu yang nuanjuk gitu. Masih enak gitu. Ada manis-manisnya juga. Terus kayak gitu ini kawan. Nah. Coklatnya. Biasa nih kalau aku makan ini nakalan ya kan dulu. Ini tak kelong kopi gini. Pakai gigi. Nah. Diambil coklatnya saja coy. Ini krim coklatnya berasa coklatnya manis coy. Ini persis krimnya ya, persis kayak sing Oreo coklat itu kan. Cuma luarnya ini rasa pisang. Enak ya. Ini ya. Bener-bener wendul coy. Mind blowing rasanya. Soalnya apa? Luarnya ini ya warna kuning, berasa pisang walaupun ini essence. Essence-nya dikit banget coy. Mari kita ada manis-manisnya. Kena coklatnya bu, enak. Mantap sih. Selain coklatnya dalamnya itu berasa coklatnya manis juga. Kalau kita makan padukannya, manisnya agak over dikit tapi enak. Mantap. Oke, kesimpulannya kawanku, ini aku belinya Oreo Special Edition Pikachu ini ya. Nah, ini aku belinya ada di Indomaret dekat rumahku dengan harga 22.500 coy. Jadi ini gini kawan, bentukannya itu seperti ini ya. Kotaan gini, isinya itu dapat 6 coy. Nah, dapat 6 segini kawan. Nah, itu harganya 22.500. Terus kayak gitu dapat. Nah, ini kawan. Collection photocard-nya kawan. Nah. Mari gitu. Setiap saset gini kawan, isinya itu dapat 3 ya kawan. Nah. Terus kayak gitu untuk aku bilang ya, ini kalau kalian ngabis no 6 ya kelempokan coy, porsinya ya lumayan akeh coy. Dan kalian wajib coba ini coy. Soalnya ini benar-benar kolaborasi terniat dari brand Oreo kawan. Di emboss loh kawan. Iya tak bukan. Nah, kepingan Oreo-nya nih di emboss gambarnya Pikachu coy. Waduh niat coy. Ini benar-benar warna kuning ya kawan. Terus mak itu dalamnya itu coklat gini kan lo. Dalamnya coklat gini kan. Nah. Kalau aku bilang ya, rasanya ini benar-benar unik dan enak coy. Jadi kulit luarnya ini, warna kuning ini, berasa essence pisang. Essence pisangnya itu nggak terlalu strong banget. Terus kita ada manis-manisnya gitu kan. Dan kalau kita gigit kres, 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 wena, khas Oreo gitu kan.
Terus makanya itu dalamnya, krim coklatnya itu berasa coklatnya, ada manisnya juga. Kalau kita makan bersamaan itu kawan, rasanya itu ya, manisnya itu agak over dikit, tapi ini unik rasanya, tapi tetap enak dimakan coy. Mantap iki Oreo ya kan. Pes kalian cobaan kawan, iki jarang ada loh kawan, Oreo rasa pisang coy. Kalau krim coklatnya ya ada di Oreo rasa krim coklat, ada coy, itu persis lah krim coklatnya itu. Nah tapi untuk yang luarnya warna kuning rasa pisang ini jarang ada loh coy. Kalian wajib coba ini kawan, walaupun ini rasanya unik tapi masih bisa dimakan coy. Oke, sekian reviewnya kali ini kawan. Ini merupakan review pribadi ya kawan, apabila ada salah kata atau salah info mohon maaf ya. Apabila ada saya info, boleh kalian tulis kolom komentar ya, biar aku bisa updatein di deskripsi video kawan. Jangan lupa juga dukung aku dengan like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih.